أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah, hadis yang terakhir kita baca kemarin disetarkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang doa ketika mengunjungi atau takziah kepada sahibul mayyit, keluarga yang sedang tertimpa musibah, salah satu saudaranya meninggal atau yang semisalnya. Kemarin kita baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Itu doa yang perlu antum ucapkan ketika menjenguk atau takziah kepada sahibul mayyit. Sesungguhnya semua adalah milik Allah yang Allah Ta'ala ambil, dan semua yang Allah Ta'ala berikan milik Allah Ta'ala juga, dan setiap atau segala sesuatu telah ditetapkan waktu-waktunya, ajalnya di sisi Allah Ta'ala. Maka hendaknya kau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hafal hadis seperti biasanya setorkan secara serentak berbarengan. Barakallahu fiik, tafaddalu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakumullah. Kita lanjutkan lagi. Disimak baik-baik. Serius, jenius, fokus. Qala al-mu'allif wa asbahullah. Babu jawazil buka'i 'alal mayyit bi ghairi nadabin wa la niyahatin. Disimak ini ya. Karena ini hampir setiap saat kita jumpai orang mati, orang meninggal. Biar kita tahu adab-adabnya bagaimana. Karena teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul pipi, wajah, haram dalam syariat ketika keluarganya ada yang meninggal dan semisalnya. Bab jawazil buka'i 'alal mayyit, bab diperbolehkannya menangis dikarenakan orang yang meninggal dunia tanpa adanya nadabin walaniyah, tanpa adanya ratapan, meratapi si mayyit dengan teriak-teriak menangis kemudian sambil mengeluarkan suara-suara yang menyedihkan, haram. Faham ya? Kalau cuma menangis wajar, itu tabiat manusia. Kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan saudaranya atau kehilangan orang tuanya atau kehilangan keluarganya, pasti dia sedih. Pasti dia apa? Sedih. Dan kalau menangis wajar. Kalau menangis wajar ya. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam saat itu ketika Ibrahim meninggal dunia, nah barakallahu fiik, beliau pun sedih. Nah beliau sedih seraya mengatakan, sesungguhnya aku wahai Ibrahim berpisah denganmu
sangatlah sedih. Kemudian beliau barakallahu fik juga bisa berlinang matanya, maksudnya mengeluarkan air mata, menangis. Barakallahu fik seperti itu. Jadi kalau menangis yang wajar, enggak ada larangan. Tapi yang dilarang itu menangis diiringi dengan ratapan. Menangis sambil mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyedihkan, kemudian apalagi sambil apa? Mukul-mukul wajah, nyoba-nyoba saku, itu namanya ratapan jahiliyah. Niyahah jahiliyah, haram. Bahkan barakallahu fik disebutkan dalam hadis yang sahih, terkadang si mayit itu diadab dengan sebab apa? Ratapan dari keluarganya yang masih hidup. Jadi meratapi. Naam, nangis terus dengan apa? Tangisan yang berlebihan. Justru si mayit, barakallahu fiik, ada pengaruhnya di situ. Nah, mulai karena itu, kalaupun menangis jangan terlalu berlebihan. Makanya di sini ada bab, dibikin bab oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ini kan ringkasan riyadhus salihin ya. Nah, bab jawazil buka 'alal mayyit bi ghairi nadabin wala niyahah. Bab bolehnya menangis dikarenakan ada orang yang meninggal, mungkin keluarganya atau anaknya atau semisalnya, tanpa nadabin wala niyahah. Nadab dengan niyahah artinya sama. Tanpa meratapi, tanpa ada unsur ratapan. Disebutkan barakallahu fiik, penjelasan daripada meratapi adalah menangis kemudian disertai dengan apa? Dengan teriakan yang menyedihkan atau suara-suara yang menyedihkan. Paham ya? Mungkin sambil intinya apa? Berkeluh kesah, wahai bapakku, wahai mbahku, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau meninggal dunia? Kenapa? Kenapa? Nah itu. Ucapan-ucapan menyedihkan, ratapan jahiliyah, haram hukumnya. Tapi kalau menangis yang wajar, paham ya? Itu kembali ke tabiat manusia. Boleh. Kita lihat hadisnya. Kita ambil satu aja. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rufi'a ilaihi. Alaihi salatu wassalam ibnu ibnatihi wa nafsuhu taqa'qa'u. Simak ya. Ka'annaha fi shannatin. Fa fadat 'ainahu. Fa qala lahu Sa'd radhiyallahu anhu. Ma hadha ya Rasulullah? Qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ruhama. Muttafaqun alaih. Masyaallah, lihat nih hadisnya. Dari hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu diterjemahkan, diperhatikan ya. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika didatangkan kepada beliau 6 putra atau anak putrinya. Anak putri beliau meninggal. Nafsuhu taqa'qa atau istilahnya barakallahu fiik, ketika didatangkan dalam kondisi apa? Berarti apa artinya kalau putra atau anak putrinya berarti apa istilahnya? Cucu ya. Barakallahu fiik, didatangkan cucu meninggal. Waktu itu nafasnya dalam kondisi taqa'qa. Taqa'qa itu terengah-engah karena posisinya udah benar-benar barakallahu fiik detik-detik terakhir. Ka'anna habisannatin, seakan-akan dia berada pada barakallahu fiik rasa capek. Sannah itu capek atau payah. Namanya sehingga terengah-engah. Ini wallah alam, ada yang mengatakan kembali kepada Rasulullah SAW karena melihat kejadian tersebut sehingga sedih. Faham ya? Ada yang barakallahu fiik menjelaskan bahwasanya kembali kepada siapa? Kembali kepada anak yang dibawa tadi itu. Wa illa sirat dohirnya, anak yang dibawa kepada sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam itu dalam kondisi barakallahu fiik meninggal dunia. Ya, sehingga apa? Sehingga beliau sedih. Kemudian sampai-sampai seakan-akan apa? Seakan-akan nafas beliau itu tersesak-sesak. Seperti itu. Fa fadat 'ainahu, kemudian kedua mata beliau berlinang, menangis. Faqala lahu Sa'dun, kemudian Sa'ad berkata, hadisnya panjang aslinya. Sa'ad di sini Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad di sini siapa? Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata kepada beliau, "Ma hadha ya Rasulullah? Ada apa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi. Ini adalah kasih sayang
yang Allah telah jadikan, yang Allah telah letakkan di hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Perhatikan ini. Dan sesungguhnya hanya Allah Ta'ala itu merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Jadi di sini, nah barakallahu fiik, Rasulullah SAW, beliau menangis karena sayang, melihat sangat kasihan sekali, melihat dalam kondisi sedih, nah barakallahu fiik, dan melihat keadaan seperti itu, beliau ketika air matanya berlinang saat bertanya, ada apa ini ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang yang Allah Ta'ala letakkan di hati-hati hambanya. Jadi biasanya kalau ada seseorang, mungkin keluarganya atau kerabatnya meninggal dunia, atau anaknya, atau bahkan dari keluarganya meninggal dunia, sedih biasanya. Sedih, dan terkadang kalau dia tidak kuat atau tidak tahan, menangis. Itu wajar. Paham ya? Itu tidak ada larangan itu. Paham ya? Yang dilarang itu, apa tadi? Meratapi. Menangis dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Yaitu menangis diiringi dengan apa? Na'am barakallahu fiik, teriakan atau ucapan-ucapan yang menyedihkan. Nah barakallahu fiik, bahkan terkadang sambil mukul-mukul apa? Wajah nyobek-nyobek saku. Paham ya? Nah, latmul khudud wa syaqal juyub. Paham ya? Memukul-mukul pipi atau wajah, menyobek-nyobek saku. Nah, itu yang dilarang barakallahu fiik. Karena rahmat, bagaimanapun keadaannya, sebengis apapun orangnya, nah kemudian seliar apapun hewan, itu kalau yang namanya rahmat punya, kasih sayang punya. Antum lihat, singa Al-Asad atau Asadun digelari dengan apa? Malikul Ghabah, Raja Hutan. Itu kalau dengan anaknya sayang, dengan anaknya. Banyak bagaimanapun ada hewan-hewan lain ingin merebut anaknya, dia lawan, dia lindungi itu anak. Kenapa? Kasih sayang dari itu. Ada rasa kasih sayang. Demikian pula, nah barakallahu fiik, manusia. Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, Rawi Al-Bukhari. Dari hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam beliau mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Ta'ala tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Nah, sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, man lam yarham saghirana wa la ya'rif haqqo kabirina falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil, dan yang kecil tidak mengetahui hak orang yang besar, maka bukan termasuk bagian dari kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan bentuk sayangnya seorang hamba, selain di tempat ini barakallahu fiik, kadangkala ketika melihat saudaranya keliru, dia ingatkan, sayang. Dia nasihati, sayang. Dia luruskan, sayang. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, berarti membiarkan saudaranya dalam kesesatan. Membiarkan saudaranya dalam nah barakallahu fiik ketergelinciran, membiarkan saudaranya dalam nah barakallahu fiik nah keadaan yang jelek. Nah, dia datangkan nasihat, itu sayang. Jadi kalau antum atau kita mendapatkan nasihat, itu jangan berprasangka wah ini jahat, ini berarti benci. Nah, nasihat itu menunjukkan sayangnya seseorang kepada orang yang dinasihati. Nah, di sini barakallahu fiik termasuk salah satu rahmat yang Allah Ta'ala letakkan di hati-hati hambanya. Di antaranya adalah apa barakallahu fiik, tabiat ketika seseorang kehilangan yang dia cintai atau yang dia sayangi, menangis. Menangis. Nah, barakallahu fiik, sedih atau yang semisalnya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kemudian hadis yang mulia ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, naam, orang-orang bersama beliau dan juga beliau termasuk orang-orang yang lembut dan juga penyayang. Di akhir surat Al-Fatih disebutkan apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama beliau itu keras terhadap orang kafir, tapi penyayang terhadap sesama mereka. Maksudnya sesama kaum muslimin mukminin. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil satu saja. Disetorkan, dihafalkan pada pertemuan yang akan datang. Pastikan nah barakallahu fiik dikondisikan, dimutskinkan, karena ini enggak terlalu panjang, mudah dihafal. Yaitu tentang rahmat, yaitu sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala letakkan di hati-hati
hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.